hancurin perusahaan, aku ngecewain mamaku. Sinopsis di antara dua cinta tanggal 25 Juli hari ini. Pada saat itu Julian merasa tidak bekerja dengan baik dan mendapat ketegasan dari ibunya. Ibu Julian terlihat kesal sehingga Julian merasa tidak lagi berguna untuk keluarganya. Kenan, kamu yang kuat ya. Mona terlihat sedang berada di rumah sakit dan melihat kondisi anaknya. Anak tersebut sedang menjalani perawatan dan berusaha untuk bertahan. Mona pun berharap anaknya akan baik-baik saja. Ini Julian, sekarang udah jatuh. Bu Lestari terlihat bertemu dengan Julian di suatu kafe saat itu. Julian tidak lagi bisa menahan emosinya karena perkataan Bu Lestari yang selalu menyakitkan perasaan Julian. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini. Jaka.